Bersua kembali. Airnya berwarna biru dan sentiasa jernih. Itu keunikan utama sebuah paya di tengah-tengah ladang kelapa sawit di Felda Lok Hing Selatan, Kota Tinggi, Johor. Sehingga ia tular di media sosial baru-baru ini. Menyedari potensinya sebagai lokasi rekreasi dan perkhilahan, pihak peneroka Felda berhasrat membangunkan paya biru sebagai antara destinasi pelancongan menarik. Wartawan Umi Kalsum Hamzah ada laporannya. Terletak kira-kira 90 km dari pusat bandar Johor Bahru, kawasan itu begitu sinonim dengan warga Felda Lok Hing Selatan. Paya biru itu pernah menjadi salah satu tempat sumber bekalan air bersih oleh penduduk 30 tahun lalu kerana paya itu tidak seperti kawasan paya lain yang mana keadaan airnya keruh. Ini kerana punca air paya biru yang sentiasa mengalir itu adalah dari Bukit Tangger Tujuh yang terletak berhampiran. Kalau dikira daripada mula masuk peruka ke Felda Lok Hing Selatan ni pada tahun 86-87, maka tempat ni dah 30 tahun hidup lah. Dan dia terkenal pada tahun 2015. Dan hari ini dia semakin ramai pengunjung yang datang ke tempat ini. Kini, paya biru dibangunkan secara berperingkat oleh pihak pengurusan Felda Lok Hing Selatan demi keselesaan pengunjung selain mengekalkan keistimewaan alam semula jadinya. Ia berjaya mencatat kehadiran lebih 10,000 pengunjung setiap minggu untuk melihat sendiri kelainannya selain berkelah bersama keluarga. Selain itu, pembangunan paya biru juga dilihat mampu menjana pendapatan dan ekonomi masyarakat setempat. Lebih-lebih lagi, Felda itu muncul juara Anugerah Keceriaan Kampung Felda 2017 September lalu, seterusnya membawa pulang hadiah wang tunai RM1 juta selepas mempertaruh paya biru sebagai produk transformasi untuk meraih gelaran juara. Mula nak melangkah dalam pertandingan AKKF tahun 2015 lebih kurang begitu. Dan bila kita dalam kategori pertandingan tu ada satu kategori pelancongan. Jadi dengan sendirinya pelancongan tu memerlukan tempat-tempat yang indah yang menarik hati pelancong. Pelbagai kemudahan awam disediakan antaranya tempat meletak kenderaan, tandas awam, ruang solat, gerai makanan dan harga sewaan pelampung serendah RM3. Tiada bayaran masuk dikenakan. Saya sekali ya bila saya balik daripada segudang ke kampung ni saya sekali ya. Baguslah untuk kanak-kanak yang datang tempat rekreasi orang sini jugalah. Tak selalu sangat kalau balik kampung datang sini. Apa tu Johor segudang. Itu pun ayah beritahu semua. Namun ni tak tahu pula ada paya biru. Memanfaatkan alam semula jadi sebagai tempat rekreasi, keindahan paya biru di Felda Lok Hing Selatan ini bukan saja mampu menarik golongan muda untuk datang ke sini, malah menggamit nostalgia lama warga peneroka dan warga Felda. Laporan Umi Kartum Hamzah untuk Berita RTM.